Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND 559 ayat 1, Debata Nasokal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami, kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 820 ayat 1, Pakai mati Kim. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat pertama sampai ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat,
Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada enam hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 688 ayat 1, Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 140 ayat 1, Girgir Mahamu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15-20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 114 ayat 1, Ale Jahoba Debata. Thank you.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 185 ayat 1, Holansada Debatata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu Septuagesima atau Minggu 70 hari sebelum Paskah, tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1-13, beginilah firman Tuhan. Tentang daging persembahan berkhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala,
Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenung bersama firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 1-13 dengan topik jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah itu terkait erat dengan hubungan kita dengan sesama. Bahkan ibadah kita kepada Allah itu mesti terkait langsung dengan kehidupan keseharian kita. Itulah mengapa Paulus yang adalah Rasul Yesus Kristus juga mengaitkan antara kehidupan beriman dengan permasalahan yang muncul di antara jemaat Korintus terkait daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ia memberi pemahaman bahwa ini bukan semata bicara tentang haram halal, boleh atau tidak boleh secara frontal. Namun Paulus justru memberi pemahaman etis yang bijaksana sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan melalui Paulus ini menekankan bahwa pengetahuan tanpa didasari kasih hanya membuat kita membual dan membuat orang lain terperangkap dalam kesombongan. Namun pengetahuan yang sejalan dengan kasih membangun dan memberikan kehidupan yang penuh makna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita seringkali kita diperhadapkan pada keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan sesama. Oleh karenanya firman ini mengingatkan kita untuk memandang kasih sebagai panduan utama dalam setiap tindakan kita. Kita harus mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap orang lain, menjauh dari sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan melarang keras kita untuk menjadi batu sandungan bagi sesama. Dalam konteks ini, Paulus membicarakan bagaimana kebebasan yang dimiliki oleh sebagian orang dalam hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala dapat menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang lebih lemah imannya. Kita diminta untuk berhati-hati agar hidup kita tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohaniah orang lain. Dan begitu pula di lain pihak, jangan sampai klaim bahwa kita lebih baik dan lebih kudus justru semakin membuat orang menjauh dari Tuhan. Ini adalah pertimbangan etis bahwa iman itu tidak egois. Iman itu membangun, bukan menghancurkan. Iman itu membangkitkan semangat, bukan malah menjatuhkan orang lain. Sekali lagi, jangan sampai perilaku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga bisa saja karena hal itu orang lain itu semakin jauh dari Kristus atau bahkan menolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristus, kita ditantang untuk menjadi teladan dalam kasih. Janganlah kita membiarkan kebebasan kita menjadi alasan untuk mengecewakan atau menyakiti sesama. Sebaliknya, hendaklah kita mengorbankan kebebasan kita untuk kepentingan orang lain, menunjukkan kasih sejati yang berasal dari Tuhan. Intinya, hidup dalam kemuliaan Allah semestinya menjadi kesejahteraan bagi sesama. Hendaklah kita senantiasa bersedia mengendalikan kepentingan diri sendiri demi cinta kasih Kristus yang telah dicurahkan bagi semua. Oleh karenanya, marilah kita meminta kuasa Roh Kudus agar dengan firman Tuhan ini kita memperoleh tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, tetapi sebaliknya menjadi saksi kasih Kristus dalam setiap langkah kita, sehingga setiap orang akan datang dan mendekat kepada Kristus. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas firman yang sudah menyapa kami pada minggu ini. Kami dituntun untuk boleh menjadi teladan dalam iman kepada orang lain, kepada orang-orang yang lebih lemah, agar kami tidak menjadi batu sandungan, baik oleh makanan, baik oleh minuman, apalagi melalui kehidupan keseharian kami. Biarlah kami menunjukkan keteladanan sebagai pengikut Kristus, agar orang yang imannya lebih lemah justru tertuntun, dibimbing untuk mengikut Kristus dalam kehidupannya. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan. Jika kami mempunyai pengetahuan, janganlah pengetahuan kami menghalangi orang untuk mengenal Kristus, tetapi justru semakin memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga mengenal Kristus. Tuntun kami, agar kami boleh menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, terlebih-lebih dalam iman kami, bukan justru menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jauhkan daripada kami kesombongan, kesombongan iman, kesombongan rohani, baik kesombongan kehidupan sehari-hari, agar olehnya orang-orang lemah tidak justru menjauh dari Tuhan, tetapi orang-orang lemah dituntun mengenal Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita yang kedua dari buku ND 687 Silang Me Otuhaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.